Coba pikirkan, dari keenam makhluk hidup ini, mana yang menurut lo paling banyak membunuh manusia setiap tahunnya? Apakah manusia itu sendiri yang paling banyak membunuh manusia lainnya? Ataukah hewan lain, misalnya seperti ular, buaya, nyamuk, abas, atau anjing? Aku berikan waktu 5 detik untuk memikirkannya. Jika kamu menjawab nyamuk, maka jawabannya adalah benar. Ya, hewan kecil ini adalah predator paling ganas bagi kita, Homo sapiens. Sekitar 200 ribu tahun keberadaan kita di bumi ini, bisa diestimasikan bahwa nyamuk telah membunuh setengah umat manusia yang pernah lahir di permukaan bumi. Dan hal ini mungkin satu-satunya cara bagi manusia untuk menghentikan musuh terbesarnya, yaitu melawan nyamuk dengan menggunakan nyamuk itu sendiri. Tapi tidak hanya nyamuk biasa, kita akan menggunakan nyamuk yang telah bermutasi. Ilmuwan telah berhasil melakukan percobaannya di laboratorium menggunakan metode modifikasi gen paling canggih, CRISPR-Cas9. Nyamuk telah menjadi penghuni bumi jauh sebelum kemunculan umat manusia. Mereka merupakan makhluk yang kuno, sudah ada setidaknya 200 juta tahun yang lalu. Artinya, nyamuk telah berada di planet ini sejak era dominasi dinosaurus. Selama ratusan juta tahun tersebut, nyamuk mampu bertahan dari berbagai perubahan iklim, letusan gunung berapi, bahkan dampak asteroid yang mengakhiri keberadaan dinosaurus. Meskipun jelas, nyamuk lebih kecil dan lemah jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk prasejarah tersebut. Sebagian besar hewan akan mengalami evolusi untuk bisa terus bertahan hidup. Tetapi nyamuk menjadi pengecualian yang menarik. Selama ratusan juta tahun, nyamuk telah mempertahankan bentuk, ukuran, dan perilakunya yang relatif tidak berubah banyak. Mereka tetap memiliki sayap, 6 kaki, dan kecenderungan untuk menghisap darah seperti nenek moyang mereka. Dengan bentuk tubuh yang telah terbukti efisien, nyamuk tampaknya memiliki ketahanan evolusioner yang sangat kuat, memungkinkan untuk terus ada dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengalahkan makhluk yang telah mencapai kecanggihan evolusi seperti itu? Dalam ilmu taksonomi, nyamuk adalah sebuah family yang dikenal sebagai Sulicidae, menjadi salah satu family dengan jumlah spesies yang luar biasa banyak. Setidaknya ada 3.500 spesies nyamuk yang telah teridentifikasi, mendiami berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari hutan lebat hingga padang pasir yang terpencil. Spesies adalah kelompok hewan yang dapat menghasilkan keturunan ketika jantan dan betinanya kawin. Dari 3.500 spesies nyamuk, mereka tidak akan bisa kawin satu sama lain. Hanya nyamuk dengan spesies yang samalah yang dapat menghasilkan keturunan. Tidak semua spesies nyamuk harus kita basmi. Hal ini dikarenakan hanya beberapa spesies nyamuk saja yang mengancam manusia. Tetapi sebelum kita membahas spesies mana yang bisa berbahaya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana nyamuk bisa menularkan penyakit kepada manusia. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada ketika sedang tidur nyenyak, kemudian ada seekor nyamuk yang mengganggu tidur kita. Mereka tidak hanya mengganggu dengan gigitannya, tetapi juga dengan suara kepakan sayapnya yang berdenging di telinga. Jadi, kamu membunuh nyamuk itu dengan satu ayunan tanganmu ketika dia sedang enak menghisap darah. Kamu mungkin mengira bahwa nyamuk itu sedang makan malam, tetapi ternyata tidak. Nyamuk yang tadi kamu bunuh adalah seorang calon ibu yang sedang berjuang untuk anak-anaknya. Nyamuk menghisap darah bukan untuk mengisi perut semata, melainkan untuk keberlangsungan hidup telur mereka. Nyamuk adalah hewan herbivora. Seperti kupu-kupu, mereka bertahan hidup dengan memakan nektar yang ada pada bunga. Tetapi, bagi nyamuk betina, nektar saja tidak akan cukup untuk memenuhi nutrisi telur-telur mereka. Mereka membutuhkan protein dan asam amino. Jadi mereka harus membahayakan hidup mereka dengan cara mengambil darah dari hewan lain, termasuk manusia. Ya,
Faktanya, nyamuk yang menghisap darah hanyalah nyamuk betina. Setelah menghisap darah, nyamuk betina akan mengeluarkan ludah. Ludah ini akan masuk ke aliran darah kita. Tubuh kita akan menganggap ludahnya sebagai alergen dan kemudian mengirim histamin ke bekas gigitan nyamuk. Histamin akan menyebabkan bentol dan gatal. Jadi ya, yang membuat gigitan nyamuk bentol dan gatal adalah diri kita sendiri. Hanya itu yang dilakukan nyamuk. Jadi pada dasarnya, nyamuk itu bukan hewan yang mematikan. Tetapi terkadang, untuk spesies nyamuk tertentu, ludah mereka membawa sesuatu yang mengerikan, yaitu virus dan parasit. Virus dan parasit inilah yang akan menginfeksi manusia, membuat kita sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara untuk menghentikannya? Virus dan parasit adalah organisme yang pemilih. Jika dia hidup pada gorila, maka hanya dapat hidup di sana. Tetapi dahulu kala, ketika manusia masih hidup di hutan bersama hewan liar, nyamuk yang sama dapat menggigit manusia dan juga gorila. Virus dan parasit yang ada pada primata tersebut akhirnya dibawa oleh nyamuk dan masuk ke dalam tubuh manusia. Seringkali, menyeberang antar spesies seperti ini akan gagal. Virus atau parasit akan mati pada inang yang lain. Namun, mereka dapat bermutasi dan berubah dari virus atau parasit primata menjadi virus dan parasit yang hanya menginfeksi manusia. Selain mereka sangat pemilih terhadap inangnya, mereka juga pemilih terhadap nyamuk mana yang akan ditumpangi untuk bisa mencapai tubuh manusia. Nyamuk Aedes yang berperan untuk menyebarkan virus cekungunya, virus DBD, virus Zika, virus demam kuning, dan parasit filariasis. Nyamuk Anopheles yang berperan untuk menyebarkan parasit filariasis dan malaria. Nyamuk Culex yang menyebarkan virus Japanese encephalitis, virus demam West Nile, dan parasit filariasis. Dari 3.500-an spesies nyamuk yang telah diketahui, hanya beberapa genus dan juga beberapa spesies saja yang membahayakan. Jadi ketika nyamuk-nyamuk ini berhasil kita basmi, kita bisa menyatakan bahwa kita telah memenangkan pertarungan. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang virus dan parasit ini. Virus dan parasit adalah dua organisme yang sangat berbeda. Namun, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka membutuhkan inang untuk bisa hidup. Virus seperti robot yang ingin berkembang biak, tetapi tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia akan menyabotase pabrik inangnya untuk menggandakan diri mereka. Di sisi lain, parasit seperti makhluk hidup pada umumnya. Namun, dia mendapatkan makanan dari tubuh inangnya. Biasanya, dengan cara menghancurkan sel-sel inangnya. Setelah virus atau parasit masuk ke dalam tubuh, maka kita akan mengerahkan sel-sel sistem kekebalan tubuh untuk melawan mereka. Jika yang masuk adalah parasit, kita dapat membantu tubuh dengan mengkonsumsi antibiotik. Tetapi, virus tidak dapat dibunuh dengan antibiotik. Jadi, kita butuh cara lain untuk melawan virus. Setiap virus adalah unik dan hanya dapat dilawan oleh sel imun tertentu. Jadi, kita dapat membantu tubuh dengan cara memberitahu tubuh bagaimana cara melawannya dengan menggunakan vaksin. Jadi, ketika virus masuk, tubuh kita sudah memiliki persiapan. Mari kita rangkum. Kita dapat melawan virus dengan cara memberikan vaksin sehingga tubuh dapat segera membunuhnya ketika mereka masuk ke dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuhlah yang hanya dapat melawan virus. Kita tidak dapat menggunakan vaksin untuk melawan parasit, tetapi kita dapat melawannya menggunakan antibiotik. Tetapi kita tidak ingin sakit. Jadi apakah kita memiliki rencana yang lebih baik? Misalnya sebelum mereka masuk ke dalam tubuh. Strategi pertama adalah dengan menghindari nyamuk. Misalnya dengan mengoleskan lotion anti nyamuk atau menggunakan pakaian yang tertutup. Dengan begitu, kita tidak akan digigit nyamuk dan terinfeksi penyakit yang dibawanya. Strategi kedua adalah dengan mencegah nyamuk berkembang biak. Misalnya dengan membuang semua air yang menggenang atau memberikan obat tertentu ke dalam penampungan air. Dengan cara ini, maka nyamuk akan kesulitan untuk menetaskan telur-telur mereka. Umur nyamuk sekitar 2 pekan. Jika tidak ada penerusnya, maka mereka akan musnah.
Strategi ketiga adalah dengan cara membunuh nyamuk dewasa secara langsung. Kita dapat menggunakan pestisida atau racun nyamuk untuk membunuhnya. Sayangnya, semua strategi ini gagal. Hingga saat ini, nyamuk masih mengancam nyawa 4 miliar manusia setiap tahunnya. Jutaan manusia terkena penyakit yang dibawa olehnya. Ratusan ribu diantaranya meninggal dunia. Tapi, kenapa strategi-strategi ini gagal? Dalam siklus hidup nyamuk, mereka akan hidup pada dua tempat yang berbeda. Di air pada fase larva dan pupa, kemudian di darat pada fase dewasa. Tanpa adanya air yang mendukung kehidupan larva dan pupa, maka siklus nyamuk tidak akan terjadi, sehingga nyamuk tidak akan ada. Oleh karena itu, nyamuk akan banyak ditemui di sekitar garis khatulistiwa, misalnya seperti Afrika, Indonesia, dan Amerika Selatan. Di tempat seperti ini, air akan ada setiap tahun, terutama saat musim hujan, di mana akan terdapat banyak tempat untuk nyamuk berkembang biak. Hal ini yang membuat nyamuk sangat keren, sekaligus mengerikan. Telur mereka dapat hidup di mana saja, di genangan air, di danau, di sungai, di air kotor, air bersih. Bahkan mereka hanya membutuhkan air sebanyak 100 sendok makan saja untuk bisa menetas dan menjadi nyamuk dewasa. Ditambah lagi, telur nyamuk dapat dorman atau hibernasi berbulan-bulan lamanya di tempat yang kering atau membeku di dalam es. Telur ini akan hidup kembali ketika nantinya mendapatkan air. Jadi, walaupun kita dapat membunuh seluruh nyamuk dewasa, nyamuk akan muncul kembali dari telur-telur mereka yang dorman. Mari kita lihat ketiga strategi yang tadi kita miliki. Strategi pertama tidak akan efektif dalam membasmi nyamuk. Ingat, dia hanya membuat nyamuk menghindari kita saja. Selain itu, lotion seperti ini harus digunakan setiap beberapa jam. Akan luntur ketika terkena air, dan juga bahan yang digunakan ada yang beracun untuk manusia. Lotion anti nyamuk biasanya digunakan untuk orang-orang yang berpergian ke daerah-daerah yang banyak nyamuk dalam jangka waktu yang singkat. Tidak begitu baik dan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Strategi kedua sulit untuk dilakukan, terutama jika pembasmian dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti kebun, daerah sungai, lapangan, dan lain-lain. Bahkan, jika kita berhasil membasmi seluruh nyamuk dewasa, telur-telur nyamuk masih dapat terus berkembang biak. Strategi ini pernah beberapa kali dilakukan di Indonesia dengan nama fogging. Strategi ini biasanya akan dilakukan pada saat musim hujan dan penyebaran penyakit oleh nyamuk sudah banyak terjadi di masyarakat. Strategi ketiga lebih sulit lagi untuk dilakukan, mengingat nyamuk dapat berkembang biak di berbagai kondisi. Kita harus membasmi telur nyamuk di berbagai tempat, seperti genangan pada pot, sampah, hingga danau dan sungai. Strategi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan strategi kedua. Untuk tempat-tempat penampungan air pribadi, biasanya akan diberikan obat untuk membunuh telur nyamuk. Sedangkan penampungan air yang lebih luas akan menggunakan predator alami, yaitu ikan. Ketiga strategi ini memiliki kesamaan, yaitu tidak bisa membedakan spesies nyamuk mana yang dibasmi. Kita hanya ingin membasmi nyamuk yang membawa penyakit saja. Nyamuk yang lain itu masih bermanfaat bagi lingkungan, seperti membantu proses penyerbukan tanaman. Jika seluruh strategi kita gagal, apakah ada cara untuk membunuh seluruh nyamuk tetapi hanya yang membawa penyakit saja? Ternyata ada loh caranya, dan caranya sangat menarik. Setiap makhluk hidup awalnya berasal dari sebuah sel, kemudian dia bertumbuh menjadi manusia, nyamuk, gorila, parasit, dan makhluk hidup lainnya. Sebuah sel ini tahu dia harus bertumbuh menjadi manusia atau nyamuk karena mereka membawa informasinya. Informasi ini dinamakan genom. Genom terbuat dari rantai protein, yaitu deoksiribonukleic acid atau DNA, dan tersimpan dalam inti sel. DNA disusun oleh senyawa yang dinamakan nukleobase, yang terdiri dari 4 jenis, yaitu sitosin, guanin,
adenin, dan timin. Keempat nukleobase ini bersama dengan gula dan fosfat akan berikatan satu sama lain membentuk sebuah double helix. Nukleobase saling berpasangan. C hanya akan berpasangan dengan G, A hanya akan berpasangan dengan T. Setiap pasangan nukleobase pada DNA dinamakan base pair. Satu base pair saja tidak memiliki fungsi apapun. Kumpulan DNA terkecil yang memiliki fungsi tertentu dinamakan gen. Genom benar-benar informasi dasar bagi suatu makhluk hidup. Mengubah genom sama saja dengan mengubah makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, ilmuwan mencoba dengan keras untuk memetakan genom suatu makhluk hidup, bahkan mengubahnya mengikuti pikiran mereka. Editing gen seperti ini memiliki banyak potensi. Misalnya, membuat manusia tahan terhadap penyakit mematikan, membuat tumbuhan memiliki buah yang besar dan manis, atau membuat nyamuk tidak bisa memiliki keturunan, sehingga mereka akan punah. Tahan dulu ekspektasimu. Mengubah gen makhluk hidup sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena semakin kompleks suatu makhluk hidup, maka akan semakin banyak data genomnya. Manusia bisa mengandung ratusan miliar pair base dalam genomnya. Hal ini membuat pemetaan sekaligus editing yang akurat sulit untuk dilakukan. Ada banyak teknik editing gen yang telah dikembangkan, tetapi biasanya terlalu rumit dan tidak akurat. Hingga pada tahun 2012, Jennifer Doudna, Emmanuelle Carpentier, dan tim mereka mengembangkan sebuah teknik editing gen yang dinamakan CRISPR-Cas9. CRISPR adalah singkatan untuk Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, sedangkan Cas9 adalah CRISPR Associated Protein 9. Teknik ini terinspirasi dari sistem kekebalan tubuh bakteri. Bakteri bisa diserang oleh virus. Ketika ini terjadi, dia akan menangkap RNA dari virus tersebut dan menyimpannya dalam susunan gen CRISPR miliknya. Jika suatu saat bakteri diserang oleh virus yang sama, dia akan melepaskan RNA virus itu sebagai pemandu dan menggunakan enzim seperti Cas9 virus itu sebagai pemandu dan menggunakan enzim seperti Cas9 sebagai gunting untuk memotong RNA dari virus. Hal ini akan melumpuhkan virus tersebut. Jadi CRISPR-Cas9 itu seperti gunting DNA yang dilengkapi oleh pemandu. Terinspirasi oleh cara cerdas bakteri ini, ilmuwan mulai menggunakannya untuk mengubah DNA berbagai makhluk hidup. Ini menjadi salah satu kelebihan Cas9. Enzim ini dapat digunakan pada makhluk hidup manapun. Yang menentukan adalah RNA pemandu yang disediakannya. Selain itu, Cas9 juga memiliki kelebihan lain, seperti teknik editing gen yang paling mudah, paling cepat, dan paling akurat. Hingga pada tahun 2020, CRISPR-Cas9 telah banyak digunakan oleh peneliti di seluruh dunia. Saking berpengaruhnya penemuan ini, maka Jennifer Doudna dan Emmanuelle Carpentier dihadiahi Nobel Kimia pada tahun itu. Inilah alat yang akan kita gunakan untuk memusnahkan nyamuk. Ayo kita buat pasukan nyamuk mutan menggunakan CRISPR-Cas9 untuk membasmi nyamuk yang membawa penyakit. Begini strateginya. Kita akan membuat nyamuk mutan jantan yang subur, bisa memiliki anak. Tetapi, anak-anak betina dari mutan ini tidak akan bisa bertelur, dan anak-anak jantannya memiliki sifat seperti ayahnya. Kita tidak bisa membuat anak-anak jantan dan betinanya mandul, karena nanti semuanya akan mati, dan tidak ada yang akan meneruskan gen mutannya. Dengan strategi kita, gen mutan akan disebarkan oleh nyamuk-nyamuk jantan, hingga tidak ada lagi nyamuk betina yang bisa bertelur, dan akhirnya mereka akan punah. Ingat bahwa nyamuk dengan spesies yang sama saja yang bisa kawin satu sama lain dan menghasilkan keturunan. Jadi, hasil modifikasi gen dari suatu spesies nyamuk tidak akan menyebar ke spesies nyamuk yang lain. Dengan begitu, kita dapat memusnahkan seluruh nyamuk, tetapi hanya dari spesies tertentu saja, yaitu yang membawa penyakit. Pada tahun 2018, di jurnal Nature Biotechnology, ada sekelompok peneliti dari University College London yang berhasil melakukan strategi tersebut menggunakan CRISPR-Cas9. Bagaimana ya mereka melakukannya? Pertama-tama, editing gen dilakukan pada saat nyamuk masih dalam bentuk embrio,
ketika nyamuk ini masih terdiri dari satu sel saja. Satu sel yang telah dimodifikasi ini akan bertumbuh menjadi nyamuk mutan. Editing gen setelah nyamuk itu tumbuh dewasa akan sulit dilakukan karena jumlah sel pada tubuh nyamuk sudah terlalu banyak. Nyamuk yang telah dimodifikasi ini akan menurunkan hasil modifikasi tersebut ke keturunannya. Bisa semua gennya atau hanya sebagian saja, dan mungkin saja gen mutan tersebut hilang dalam beberapa generasi kemudian. Peneliti dari UCL menggunakan nyamuk Anopheles gambiae dalam eksperimennya, nyamuk yang membawa penyakit malaria. Malaria ini adalah penyakit yang dibawa nyamuk yang paling banyak menjangkit manusia. Jadi pilihan ini yang sangat menarik. Kita tidak bisa sembarangan memodifikasi gen dari nyamuk. Berdasarkan strategi kita, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, gen mutan harus bisa secara efektif diturunkan dari generasi ke generasi hingga seluruh nyamuk musnah. Kedua, gen mutan harus membuat nyamuk jantan subur tetapi betinanya mandul. Ketiga, perubahan harus seminimal mungkin sehingga nyamuk mutan tidak akan berbeda jauh dengan nyamuk liar. Mereka menemukan bahwa syarat itu bisa dicapai jika mereka memodifikasi gen yang dinamakan double sex, sebuah gen yang bertanggung jawab untuk menentukan sifat dari nyamuk jantan dan betina. Lebih spesifik lagi, lokasinya berada pada perbatasan antara intron 4 dan exon 5. Kita juga telah memiliki susunan gen untuk daerah tersebut. Menggunakan informasi tentang susunan gen double sex nyamuk Anopheles gambiae, kita bisa membuat RNA pemandu yang akan memandu enzim Cas9 untuk memotong DNA di lokasi yang telah ditentukan. Setelah DNA dipotong, apa yang harus dilakukan? Normalnya, DNA akan menyambung kembali, tetapi peneliti menyisipkan 3 rangkaian DNA. Pertama, rangkaian DNA ATTP untuk menyambungkan dengan DNA awal yang terputus. Kedua, rangkaian GFV dan 3XP3 yang akan membuat mata nyamuk mutan berkilau hijau, sehingga peneliti bisa membedakan antara nyamuk mutan dan nyamuk liar saat mereka terbang. Modifikasi ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan pada tubuh nyamuk. Nyamuk mutan betina jadi memiliki semacam pengait seperti yang ada pada jantan, tetapi terbalik. Mutan betina juga terdapat kelainan pada mulutnya sehingga tidak bisa menghisap darah. Sedangkan nyamuk mutan jantan memiliki antena yang berbulu seperti antena betina. Selain perubahan fisik, perubahan kesuburan juga terjadi seperti yang kita harapkan. Nyamuk betina mutan tidak bisa memiliki telur. Untuk mengetahui apakah nyamuk berhasil dimusnahkan dengan cara ini, mereka melakukan sebuah percobaan. Pada sebuah wadah, mereka mengumpulkan nyamuk dengan populasi awal seperti ini: 300 nyamuk betina liar, 150 nyamuk jantan liar, dan 150 nyamuk jantan mutan. Hasilnya, dalam 8 hingga 12 generasi, tidak ada lagi telur nyamuk yang dihasilkan. Kita baru saja memusnahkan satu spesies makhluk hidup, menggiring takdir mereka kepada kepunahan. Terdengar sangat mengerikan, kan? Kekuatan ini seperti terlalu besar untuk dimiliki oleh umat manusia. Pekerjaan peneliti masih belum selesai. Mereka masih harus melakukan eksperimen di ruang yang lebih besar, yang bisa menggambarkan situasi alam liar dengan lebih akurat. Apakah nyamuk mutan dapat bertahan hidup dan mencari pasangan di alam liar? Kita masih belum tahu. Pada eksperimen tersebut, produksi telur mencapai 0 pada generasi paling cepat, generasi ke-8. Tetapi, di alam liar prosesnya akan jauh lebih lama. Persebaran nyamuk mutan di tempat yang luas pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga kepunahan mungkin akan terjadi pada generasi puluhan atau bahkan ratusan. Kita juga dihadapkan pada peraturan pemerintah atau peraturan organisasi dunia tentang kekuatan ini. Apakah hal seperti ini etis untuk dilakukan? Yang menentukan kemudian adalah kebijaksanaan dari umat manusia itu sendiri. Tetapi, editing gen seperti CRISPR-Cas9 adalah senjata terbaik yang kita miliki untuk melawan
pembunuh manusia nomor 1, yaitu nyamuk. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagaimana pendapatmu tentang pembasmian nyamuk menggunakan editing gen seperti CRISPR-Cas9? Apakah menurutmu hal ini etis untuk dilakukan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.